Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Talk Show Bincang. Hari ini masih bicara COVID-19 yang meningkat, relawan bergerak, dan masih terhubung juga dengan Kang Lulu Jamaluddin, relawan Banten dari Facebook Banten News begitu ya. Oke, Kang Lulu mungkin bisa diceritakan lagi lebih detail bahwa ternyata meskipun memang pandemi COVID ini kan sudah 1 tahun lebih ya, sudah mau 2 tahun bahkan, tapi masih ada saja warga yang memang menolak pemakaman pasien terpapar COVID di dekat rumahnya. Kenapa demikian, Kang Lulu? Saya sendiri memang belum lebih dalam lagi istilahnya menelusuri info tersebut, gitu kan? Sebab istilahnya saya cuma semalam harus mendapat laporan bahwa keluarganya tidak bisa dimakamkan di suatu kampung di pusat kota Serang, gitu. Dan itu ditolak 5 kali yang ditolak itu dalam kasus ini di kampung tersebut. Tapi saya makanya belum menelusuri lebih dalam alasan penolakannya. Apakah memang karena COVID atau memang misalnya dia memang pemakaman itu khusus warga kampung itu saja atau seperti apa? Tapi ya memang setelah saya koordinasi dengan Satgas Kota Serang, saya juga baru tahu bahwa emang ada tempat pemakaman khusus COVID yang memang ada di Kota Serang. Nah, itu belum saya coba dan belum saya informasikan kepada masyarakat yang lainnya bahwa di Kota Serang ada. Nah, ya, kalau misalnya memang istilahnya kan masing-masing kampung tuh punya aturan tersendiri, misalnya entah komplek juga sama ada. Ya bisa jadi karena dia mungkin baru datang di kampung tersebut dan belum kenal, memang baru ngontrak atau apa, tidak bisa di situ atau seperti apa atau penuh, itu kita belum mendaklanjuti lebih dalam lagi info masalah penolakan tersebut. Oke, baik. Kita kembali bicara soal suplai oksigen begitu. Tadi di segmen sebelumnya Kang Lulu juga sudah ceritakan bahwa ternyata selain langka, ini barangnya juga mahal begitu ya Kang Lulu ya. Iya. Nah, kalau yang sudah didistribusikan atau mungkin yang sudah dihimpun dari teman-teman relawan Banten dan diberikan kepada masyarakat, sudah berapa, Kang Lulu? Sebenarnya kita ada 5 tabung oksigen, bukan? Ya, sekarang 5 tabung oksigen dan semuanya memang sudah keluar. Gitu kan, tapi memang kita keluar juga, kita pantau misalnya siapa yang sudah memakai yang tidak urgent, kita tarik, kita geser ke warga lainnya itu. Dan kebutuhan oksigen ini sampai detik ini pun barusan kita lihat, saya lihat itu dari baik iPhone atau WA masih terus melakukan permintaan oksigen ke kami, gitu kan. Itu jadi istilahnya kita juga sampai sekarang masih terus mencari siapa yang mempunyai tabung yang tidak dipakai di rumahnya agar dititipkan ke markas kami, dan juga kepada warga yang membutuhkan bisa menghubungi markas kami juga. Nah, otomatis karena yang lebih banyak yang membutuhkan, ya kami sendiri masih terus mencari toko atau orang yang mau menjual tabungnya. Ya, baik. Nah, kalau dari pantauan Kang Lulu sendiri, selain memang langka tadi disebutkan dan juga menjadi barang mahal, apakah kemudian tabung oksigen dan juga isinya ini juga harganya meningkat? Seperti mungkin kasus di Kelapa Muda juga ikut-ikut meningkat nih harganya, Kang Lulu? Ya, itu bukan meningkat lagi ya, roket. Jadi tabung itu misalnya normalnya plus regulator itu di bawah 1.900.000 lah. Nah sekarang hari kemarinnya yang komplit 1.600.000 itu belum termasuk regulator. Ya, itu tabungnya saja. Regulator dari harga 150.000 kemarinnya masih 300.000. Ternyata ketika kemarin kita tanya membutuhkan semalam, bukan 300.000, tapi 700.000 dan barangnya pun tidak ada. Itu. Nah, untuk tabung, bahkan istilahnya meningkat harga tabungnya saja, tiap tabung 1 kubik 2,7 juta. Nah, inilah istilahnya saya pikir istilahnya apa ya?
ini udah kegagapan pemerintah, kegagapan pemerintah bagaimana istilahnya kebutuhan warga, kebutuhan dasar kesehatan, apalagi oksigen, tidak dengan mudah. Malah ini sangat sulit saat langka. Otomatis ini ya kita mempertanyakan juga dong istilahnya kesiapan pemerintah dalam membantu masyarakat memudahkan akses kesehatan seperti apa, kan? Nah, terserah kita masa bodoh lah pemerintah seperti apa gitu. Yang penting kita relawan untuk Banten News, biar relawan Banten itu terus tetap bergerak bagaimana untuk mensuplai oksigen sampai ujung Banten pun kita layani. Tapi ya kita kepada masyarakat Banten mohon maaf karena kita tabung masih terbatas dan juga tenaga juga terbatas karena kondisinya ini sudah bukan meningkat lagi, melonjak gitu. Jadi bukan hanya yang kita layani, bukan yang cadangan saja ya, tapi yang memang yang urgent, yang urgent jentuh oksigen langsung kita sambangi. Gitu. Ada oksigen kecil yang ukuran botol air mineral. Biasanya itu kita membeli satu botol itu 50 sampai 60 ribu. Nah, minggu kemarin itu di Kota Serang ini 250 ribu. Itu. Nah, otomatis istilahnya ya bingung juga masyarakat. Apalagi yang tidak punya uang. Yang punya uang pun mereka akan siap membayar berapapun. Kan ini emang saya nggak tahu gerakan pemerintah seperti apa loh, pemerintahannya seperti apa gerakannya, apakah seperti DKI atau yang lainnya yang kerjasama dengan memang tempat-tempat pabrik misalnya oksigen di KS, kita belum tahu. Oke, baik. Nah, mungkin perlu diinformasikan juga kepada pemirsa Sultan TV atau mungkin barangkali para calon donatur yang ingin membantu para relawan Banten, begitu ya Kang Lulu ya. Bagaimana kita harus, misalnya ada mungkin yang sedang menonton ingin menyalurkan bantuan, mungkin berupa tabung oksigennya kah atau mungkin berupa nominalnya, harus kemana Kang Lulu? Jadi, kalau pemirsa Dulur Sultan TV ya memiliki tabung oksigen yang tidak terpakai gitu kan dan layak, masih layak pakai, iya tinggal informasikan ke nomor saya ada bisa, atau misalnya kirim langsung ke markas rumah singgah pasien FBN di Legok Tegal Padang Rangong Kota Serang ya, atau misalnya dia tidak tabung tidak punya oksigen punya mau kirim dananya silahkan gitu. Nah, itu yang lainnya masyarakat juga yang membutuhkan bisa nanti saya sebarkan kontaknya bagaimana untuk meminjam tabung oksigen kepada relawan kami. Nah, bisa datang ke markas rumah singgah Pesok Banten atau nanti bisa ada kontak yang akan saya berikan kepada masyarakat jika suatu urgen. Selain itu juga kita tetap misalnya melayani bagaimana pasien yang non-COVID untuk kemana kita ambulans kita siapkan gratis untuk warga tidak mampu di Provinsi Banten bukan Kota Serang, Provinsi Banten. Oke, baik. Nah, dari ketersediaan tabung oksigen yang dimiliki oleh teman-teman relawan Banten, Facebook Banten News, saat ini apakah keluar semua atau seperti apa, Kang? Sudah digunakan semua? Saat ini keluar semua. Terakhir barusan kita ke Pandeglang, daerah Kadubanen. Nah, otomatis dengan ketersediaan hanya 4 tabung, 5 tabung punya kita, itu sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Banten yang memang terus-menerus hingga detik ini membutuhkan oksigen. Dan yang ini salah intinya mereka butuh oksigen, bingung ya, mau pemerintah lapor kemana, petugas lain kemana, akhirnya ya ke kita. Jadi harapan kami kepada masyarakat yang memang membutuhkan
atau oksigen atau yang memiliki tabung oksigen segera informasikan ke kami, kami pinjam mau sewa atau beli tidak apa-apa, yang penting bagaimana pasokan oksigen masyarakat terpenuhi. Juga kepada pejabat atau dewan yang lainnya, kalau ada oksigen nganggur atau tidak terpakai, sudah kirim ke posko kami, ya kalau misalnya tidak bisa pinjam ya kita beli juga siap gitu. Oke, baik. Nah, Kang Lulu, dari mungkin tadi meningkatnya permintaan dan juga ke apa kebutuhan oksigen begitu ya. Bagaimana kemudian Kang Lulu dengan teman-teman mengklasifikasi, memprioritaskan mana pasien yang memang benar-benar butuh dan mana pasien yang memang masih bisa ditunda? Seperti apa, Kang Lulu? Ya, kita ketika begitu kontak masuk bahwa butuh oksigen, kita tanyakan, ini buat cadangan atau urgent, gitu kan. Kalau misalnya buat cadangan, sementara kita tidak layani karena kebanyakan yang urgent. Nah, kita langsung tidak serta-merta nanti yang butuh itu datang ke markas terus ngambil tabung, enggak. Tetap kita juga itu kita antarkan tabung itu ke rumah pasien. Kita lihat apa memang kondisinya urgent perlu oksigen atau enggak. Itu sebagai istilahnya kita menjaga amanah donatur yang memberikan tabung dan yang memberikan oksigen, yang memberikan bensin ambulan, sampai istilahnya stok tabung oksigen kita hanya disimpan di rumah pasien tersebut, bukan dipakai langsung oleh pasien yang memang benar-benar urgent. Jadi kita bisa langsung menilai yang melihatnya langsung. Oh ini nggak apa-apa. Atau misalnya kalau ini tidak bisa pakai oksigen harus bawa ke rumah sakit, kita bawa. Baik. Nah, kalau permintaan oksigen kepada teman-teman relawan Banten di apa markas Facebook Banten News sudah mulai dari kapan sih, Kang? Kemudian mulai banyak permintaan terhadap kebutuhan oksigen? Itu sejak 1 PKM provinsi di Banten ini, H+1 itu udah mulai banyak. Otomatis stok tabung oksigen kita ya kita apa ya digilir, disip gitu. Kalau ini udah kita tarik, ini udah tarik puter lagi gitu kondisi ini. Oke, baik. Ya, baik. Dan mungkin teman-teman untuk yang sedang menyaksikan tayangan kita, boleh tadi sekali lagi untuk mungkin membantu saudara-saudara kita juga ya untuk memenuhi kebutuhan suplai oksigen. Barangkali Kang Lulu mau disebutkan media sosialnya dan mungkin nomor kontaknya yang bisa dihubungi pemirsa atau juga para calon donatur untuk yang ingin membantu. Kang Lulu, silakan. Jadi kalau pemirsa Sultan TV yang mau membantu, nanti bisa istilahnya kontak ke 081-700-590 atau bisa langsung datang ke Rumah Singgah Facebook Banten News di Jalan Gelatik, Tegal Padang, Rangong, Kota Serang. Atau bisa misalnya lewat email redaksifbn@gmail.com, bisa lewat Instagram itu Facebook Banten atau page Facebook Banten News. Itu semua komplit. Nah, selain istilahnya kita memberikan pelayanan penitipan atau peminjaman tabung oksigen, kita juga memberikan istilahnya jasa penyemprotan disinfektan. Itu istilahnya kita sudah memberikan rasa aman saja kepada masyarakat, memberikan layanan semprotan desinfektan. Itu istilahnya terserah jasanya suka-suka lah, tidak dipatok ke berapa. Yang terpenting istilahnya kita membeli cairan desinfektan, nah baru istilahnya jasanya terserah lah, berapa aja silahkan gitu. Yang penting masyarakat tenang, senang, nyaman. Oke, baik. Nah, Kang Lulu mungkin sedikit juga bisa diceritakan kondisi yang mungkin dekat rumah Kang Lulu sendiri ya. Seperti apa sih kemudian masyarakat di sana, apakah sudah memang apa menaati PPKM darurat dan juga protokol kesehatan ini sudah mulai disiplin atau barangkali masih abai? Karena kalau kita lihat kan di berita kasus COVID meningkat, kemudian tapi juga masih ada juga nih masyarakat yang memang abai prokes dan juga mungkin masih cuek-cuek saja nih, Kang Lulu. Seperti apa, Kang? Jadi kalau melihat kondisi ini, apalagi PPKM darurat,
itu mobilitas warga dari pagi sampai Isa itu di pusat kota Serang atau di kota Serang, saya lihat biasa saja, nggak masalah. Tidak yang ini, nah, biasa seperti tidak terjadi apa-apa masalahnya gitu. Nah, tapi ketika hanya terasa itu ketika mulai memasuki pukul 20 malam, ya baru misalnya. Dan kalau kota Serang itu istilahnya gelap dan memang ditutup jalurnya oleh petugas. Nah, Mbak Dea bisa melihat bagaimana kondisi sekarang nanti lewat Pasar Lama, Royal, Mangsari, yang lainnya, atau di Tunggoro, jalan protokol kota Serang biasa, seperti tidak ada PPKM gitu kan. Nah, ini juga masyarakat, makanya saya ragu juga ini masyarakat seperti apa sih? PPKM kok hanya malam saja gitu kan. Iya. Baik, kalau untuk penerapan prokesnya kan, apakah sudah mulai disiplin atau masih ada juga yang cuek-cuek saja? Iya, masih ada yang cuek-cuek saja, masih ada. Nah, ini memang kalau kita lihat sebenarnya masalah prokes, masalah PPKM itu kebanyakan memang mereka tidak tahu apa sih prokes, apa sih PPKM, mereka tidak tahu gitu. Makanya dari awal inilah suatu istilahnya kegagapan pemerintah, gitu kan. Saya dari dulu menyatakan bahwa dari awal-awal COVID terus melakukan desinfektan, penyemprotan terus itu kan. Nah, di sini saya sering bilang bahwa pemerintah Banten ini jangan jangankan bencana ini ya, bencana ini bencana goib. Jangankan bencana goib yang memang tidak terlihat kasat mata, bencana yang real, longsor banyak segala macam pun pemerintah Banten gagap, apalagi ditambah ini bencana goib, sangat gagap intinya gitu kan. Entah itu sekarang mereka harusnya kebutuhan masyarakat tentang oksigen, masker itu terpenuhi, malah mungkin sibuk diperiksa kejaksaan yang lain-lain karena perkara sanung kasus korupsi. Masalahnya inilah akhirnya memang masyarakat ya wajar-wajar saja mereka istilahnya pemerintah tidak bisa meyakinkan masyarakat bahwa COVID itu ada dan berbahaya. Itu menurut saya ya kegagalan pemerintah terhadap misalnya tanggung jawab mensosialisasikan bahwa COVID itu ada dan berbahaya. Itu akhirnya banyak masyarakat yang memang cuek aja gitu, seperti tidak ada COVID. Nah, bagi kita dari pekerja relawan Banten Kesuk Banten News ya, masyarakat jangan terlalu parno terhadap COVID. Bukan menggampangkan, tapi waspada itu wajib. Waspada wajib. Sebab apa? Prokes itu warisan nenek moyang kita dari dulu. Bagaimana kalau kita masuk ke rumah, orang tua kita, jangan masuk dulu, cuci tangan, cuci kaki, jangan tidur dulu, selimutnya dibersihin, jangan masuk dulu, gigi break dulu, kalau bahasa Serang itu gigi break dulu. Itu istilahnya kelemahan, istilahnya pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya prokes, tentang COVID, tentang bahaya COVID, gitu kan? Betul. Kita jadi ingat kasus korupsi masker kemarin ya, dulu ya. Ya, itu korupsi masker ditambah yang kota Serang juga kasus rapid test juga masih diselidiki kejaksaan. Banyak. Jangan sampai selanjutnya diperiksa oleh aparat hukum, tapi seperti kemarinnya orang yang isoman sampai dia mengirim tolong dong saya keluarga kelaparan, masih ada itu. Masih ada ya kelaparan itu. Nah, itu istilahnya bahwa kita akan tambah lagi selain istilahnya penyemprotan desinfektan, peminjaman penitipan tabung oksigen, kita juga akan melaksanakan bagaimana memberi makan kepada yang isoman. Itu sebenarnya. Ya, baik. Oke, Kak Lulu, kita harus jeda kembali. Nanti kita akan coba melihat komentar dan juga pertanyaan apa saja yang mungkin sudah masuk ke kanal YouTube Sultan TV Live. Begitu ya, Kak Lulu ya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami dalam bincang hari ini.
pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami tentunya dalam talk show bincang hari ini, dan kami ingatkan kembali untuk memfollow seluruh media sosial Sultan TV untuk mengupdate informasi seputar nasional dan juga daerah di Provinsi Banten, begitu di media sosial kita Instagram sultantv.co dan juga berita Sultan TV, kemudian YouTube kita sultantv.co dan juga Sultan TV Live, dan juga Facebook kita ya sultantv.co, begitu untuk terus mengupdate dan juga menyaksikan tayangan-tayangan dan juga program yang disajikan oleh Sultan TV, terlebih ketika PPKM darurat lebih baik mungkin menyaksikan program dan juga berita dari Sultan TV begitu ya. Masih bersama dengan Kak Lulu Jamaluddin, relawan dari Facebook Banten News begitu. Kak Lulu, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Sultan TV begitu Kak Lulu. Oh ya. Oke. Kita akan mungkin bisa coba dijawab oleh Kak Lulu, bantu jawab. Ini ada yang bertanya, zona merah mana saja kabupaten kota di Provinsi Banten ini Kang Lulu saat ini? Halo, jadi sejak istilahnya begitu masuk ke PPKM itu separuh kota kabupaten Banten itu di merah. Bah, Tangerang Raya, Gor, itu istilahnya hampir separuh dari Provinsi Banten ini zona merah. Oke, bahkan Kabupaten Lebak juga ini zona merah, padahal kemarin terlihat baik-baik saja gitu ya kalau ya, ya. Sampai bupati pun bupatinya pun sampai positif. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Ulu ya. Ini pandemi COVID-19 telah melanda dunia dan juga Indonesia begitu lebih dari 2 tahun. Ada banyak hal yang telah diketahui soal virus corona begitu. Nah, menurut Kang Ulu, apakah lebih banyak hikmahnya, ada hikmahnya atau lebih banyak madorotnya kalau Ulu? Iya, kalau bagi kami tetap namanya wabah itu ada. Tapi memang banyak masyarakat yang memang tidak percaya. Ini jelas memang sangat banyak hikmahnya sebenarnya ini. Sangat banyak. Hikmahnya bagaimana mengembalikan istilahnya warisan nenek moyang kita dari dulu. Yang pertama kita harus selalu prokes, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Itu harus ada. Nah, yang kedua itu tumbuh kembali rasa saling peduli. Bagaimana ketika dalam satu komplek ada 5-10 warga yang positif, nah warga lainnya dia akan membantu memberikan kebutuhan makanan atau lainnya kepada warga yang memang sedang menjalani isolasi mandiri tersebut. Nah, istilahnya kalau saya melihat sisi ini lebih banyak maslahatnya. Tapi memang kalau hanya kita melihat hikmah atau maslahat menurun, intinya ini momen bagaimana istilahnya pemerintah mencontoh, jangan malu lah mencontoh provinsi atau negara lain bagaimana mereka melakukan lockdown atau PPKM yang memang ketat, yang memang menyeluruh, yang akhirnya ada beberapa daerah, ada beberapa negara yang memang sudah bebas tidak memakai masker di situ istilahnya. Itu karena memang mereka ketat melakukan lockdown, ketat melakukan PPKM. Tapi disupport dengan bagaimana masyarakatnya tidak keluar rumah, tapi disupport oleh pemerintah setempat. Baik, ini ada evaluasi begitu untuk pemerintah juga ya, Kang Lulu ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Kang Lulu, sudah berapa banyak pasien COVID-19 yang mengeluhkan minta bantuan ke relawan, ke markas Kang Lulu, berapa banyak? Kalau untuk pasien yang COVID itu seminggu ini sekitar istilahnya ada 10 seminggu ini. Nah, ini yang sisa lagi yang belum kita fasilitasi ada 2 yang memang karena
kita juga lebih baik sekarang jangan istilahnya ke rumah sakit dulu, kasihan. Kalau dipaksakan nanti yang sakit itu keluarganya, sebab istilahnya kalau memang dia COVID, dia tidak bisa istilahnya kita bebas mendampingi, bebas nengok dan yang lainnya. Selain memang ini udah kronik kondisi rumah sakit di Banten ini tidak bisa menampung pasien COVID. Makanya kebingungan juga kepada pasien dan COVID itu. Lebih baik istilahnya ya di sini saran saya Satgas lebih meningkatkan kinerjanya. Jangan sampai misalnya oke, kalau misalnya kalau yang sakit-sakitnya gejalanya masih ringan COVID, OTG yang lainnya dia tidak perlu dibawa ke rumah sakit, tapi yang lebih baik yang memang kelasnya parah atau memang sedang gitu kan. Nah, intinya akhirnya orang-orang yang sekarang kondisinya kritis, kondisinya ngap-ngapan, mereka tidak bisa ke rumah sakit. Terus ini pengalaman bagaimana ketika kita menelepon Satgas dari hari Sabtu, tapi akhirnya baru dilayani hari Selasa datang ke rumah warga tersebut. Ini pada relawan, pada Satgas pemerintah, bagaimana kita bareng-bareng meningkatkan kinerja supaya misalnya di angka COVID yang meroket ini ya kita bisa istilahnya antisipasi seminimal mungkin. Oke, baik. Kita ke pertanyaan terakhir Kang Ulu. Ini ada pertanyaan menarik yang masuk dari pemirsa Sultan TV. Melihat kalau di Provinsi Banten kita punya tanah adat, mungkin salah satunya adalah kawasan Baduy begitu. Melihat di Baduy sendiri ini kan masih 0 kasus corona begitu. Apa kemudian yang bisa diambil dari masyarakat di kota, Kang Ulu? Ya, kebetulan saya sering komunikasi juga dengan teman-teman saya di Baduy, kan? Dan sampai detik kemarin pun saya tanya tidak ada yang memang positif COVID, kan? Bahkan mereka juga ketika saya tanya ada vaksin segala macam nggak? Walaupun ada vaksin mending lompat, kayak gitu, nggak bakal mau divaksin. Untuk COVID memang tidak ada di Baduy. Makanya sampai dari awal sampai kemarin saya tanya ke teman saya di Baduy tidak ada COVID. Tapi kalau memang penyakit lain ada. Kenapa? Ya relawan kita juga pernah membawa warga Baduy yang berobat ke Jakarta. Tidak ada. COVID sampai sekarang kosong lah. Itu hikmahnya apa? Kalau kita lihat bagaimana istilahnya dari awal pun istilahnya mereka itu hidup itu tetap dari mengandalkan lingkungan sekitar mereka. Pertama mereka bagaimana pola makan mereka itu seperti apa? Mereka benar-benar terjaga kesehatannya karena makannya tidak macam-macam. Yang pertama, yang kedua mereka menjaga kesehatan lingkungan. Meskipun misalnya tidak seperti kita yang pakai sepatu, kaos kaki, sendal, mereka hanya nyokoknya aja. Kalau mereka sehat, karena ketika mereka mau masuk rumah segala macam aktivitas di dalam rumah, mereka tetap membersihkan mereka, bersihkan badan, bersihkan yang lainnya gitu. Nah, intinya makan juga paling makan apa, tidak macam-macam juga. Nah, disitulah harusnya istilahnya masyarakat menirukan pola hidup Baduy yang memang istilahnya ramah lingkungan, ramah kesehatan. Jangan sampai ini begitu ribut masalah corona bisa hilang dengan susu macan, susu beruang, segala macam akhirnya dilangka, gitu kan? Itu istilahnya bisa back to nature lah, kembali kepada herbal yang lainnya itu banyak obatnya. Karena teman-teman saya yang lain juga relawan, salah satu relawan juga yang sakit, dia tidak mengandalkan obat kimia atau obat macam-macam, dia mengandalkan tanaman seperti jahe, sereh, kipis, madu dan yang lainnya. Itu istilahnya kita Baduy itu suatu contoh yang memang harus kita ambil. Harusnya pemerintah juga menjadikan contoh ke masyarakat loh. Baduy harus dijadikan contoh tuntunan. Jangan dijadikan tontonan aja. Sekarang kan kesannya pemerintah itu mengeksploitasi budaya Baduy untuk dijadikan anggaran, dijadikan uang. Tapi dia tidak mengambil apa yang memang dilakukan Baduy untuk
tidak ada corona, tidak ada kerusakan lingkungan, itu loh maksudnya gitu. Itu sangat besar Baduy bagi saya, bisa diambil hikmahnya dari warga Baduy dan lingkungan Baduy. Oke. Baik, terima kasih banyak Kang Lulu Jamaluddin yang sudah terhubung dan juga berbagi inspirasi, motivasi kepada kita semua melalui talk show bincang hari ini, melalui live Zoom meeting. Mudah-mudahan nanti setelah PPKM kita bisa bincang-bincang di studio, Kang Lulu, ya. Ya, bisa ngopi. Oke, bisa sambil ngopi begitu. Terakhir, Kang Lulu, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Ya gini, kepada warga Sebaten dan pemirsa Sultan TV, bahwa istilahnya ketika kali ini corona meningkat prokes, istilahnya mari tetap jaga prokes, jangan parno tapi wajib waspada. Yang kedua, kita lihat sekitar kita apakah ada yang isolasi mandiri atau tidak. Karena memang tidak ada bantuan dari pemerintah. Nah, kita istilahnya jangan sampai terjadi seperti kemarin melakukan isolasi mandiri, tapi dia kelaparan di dalam. Itu. Nah, itu istilahnya saya hanya dua ini aja kepada masyarakat dan pemirsa Sultan TV. Kita jaga prokes dan kita saling tanya kepada teman. Kalau tidak bisa datang langsung, kita tanya lewat WA atau pada yang lainnya. Bagaimana kabar Anda? Sudah makan belum? Kesehatan Anda seperti apa? Jadi harus tanya, harus fair bahwa dia melakukan isolasi mandiri atau tidak. Itu saja mungkin. Ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Kang Lulu, teman-teman relawan Facebook Banten News. Sehat selalu ya, Kang. Amin. Sehingga bisa tetap menolong dan juga membantu masyarakat yang membutuhkan begitu. Sekali lagi terima kasih Kang Lulu Jamaluddin. Dan pemirsa Sultan TV, terima kasih juga Anda telah menyaksikan talk show bincang hari ini, tempat di pagi hari kita sudah 1 jam begitu ya. Mungkin nanti kita akan sambung lagi dengan tema-tema lainnya. Tentu kita hadir dari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa, dan jangan lupa tadi yang sudah disampaikan juga oleh Kang Lulu, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker 2 lapis kalau perlu begitu ya untuk keluar rumah, dan juga selalu senantiasa mencuci tangan dengan hand sanitizer atau juga dengan air yang mengalir. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sehat-sehat selalu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.